Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Al-jam'u ma asqata tafriqata. Ma asqata tafriqatak wa maha isyaratak wal wusulu istighraqul awsafika wa talashi nu'utik. Jamak ialah apa yang menggugurkan penceraian kamu. Ke mana jamak? Mana maka mutafrik digugur. Maka membawa kita lalai kepada Tuhan, maka digugur. Iskat digugurkan kelalaian. Maka ketika itu jamul qalbi. Hati dia akan jamak memandang kepada dia. Itu mana jamak? Jamak mana satu? Dan menghapuskan isyarat kamu. Ya, hilanglah isyarat kita dan usul pula tenggelam dan terhapus segala sifat-sifatmu. Usul mana sampai ke Tuhan dengan makna apa? Seorang tadi tenggelam. Contoh dia maksud sifat orang usul muraqabah. Ya, dia suruh oleh Nabi SAW. Muraqabah raqib annallaha yaraq. Muraqabah mana? Hiya istidamatul ilmil abd bittila'i rabbi alaihi. Itu sengah di mana-mana muraqabah. Muraqabah mana? Istidamatul ilmi. Kekalkan perasaan ilmu, kepengetahuan kita hamba dengan Allah tu dengan bitila'i rabbi alaih. Dengan Tuhan sentiasa itila' atas zahir dan batin kita. Setiap nafas kita rasa kita ditilik pandang oleh Allah. Itu di antara muraqabah. Maka kena kekal. Raqib annallaha yarak. Muraqabah kan Allah sentiasa memandang kita. Maka dia akan dapat satu cetusan, ya, pancaran nur dalam qalbi dia. Nurul iman, nurul qurb, ya, nurul uns. Makam kejinakan akan dicempakkan oleh Tuhan. Usul sampai itu mana? Tenggelam. Istighraq. Mana punca manusia sampai ialah apabila dia fanakan, dia hapuskan dalam qalbi dia keperasanan kepada khalaik. Maka disebabkan dia ditempatkan keperasanan syuur qalbi dengan Tuhan. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu makam para rasul, para nabi, para awliya, sahabat itu kedudukan dia. Jasad dengan makhluk, rohani dengan Tuhan. Ya, atau bagi kain ba'in. Ya. Kita banyak saya, jasad, roh, jiwa dan raga-raga dengan makhluk. Jiwa dengan gaga-gaga habis pergi ke makhluk siang malam. Paling dahsyat dalam semayang pun dia tak menghadap Tuhan lagi. Ya, dalam semayang tak ada Tuhan. Lepas tu kita angkat dia takbir Allahu Akbar, terus qalbi kita mi'rat ke hadrat Allah Ta'ala. Bukan mi'rat macam Nabi tu, ya. Mi'rat sini mana urujul qalbi ilallah. Naik qalbi kita terus menghadap jalal, jamal dia. Ya, itu patut dia. Sebab tu bila kita sampai baca iftitahus salah, wajjahtu wajhiya lillazi, jaga tu. Tu sempadan gegaran hebat dengan dia. Wajjahtu, aku hadapkan zahir dan batinku kepada Tuhan yang mentadbir langit bumi. Tiba-tiba kalbi tak menghadap, Tuhan jawab, kazzabta, bohong kau, Tuhan kata. Macam kan? Semayang fardu kena bohong, semayang sunat kena bohong. Oh, berat dia. Ha, jaga dia. Bila kata wajjahtu je, hati kita kena tawajuh tu. Ya. Berdekat Naqsyabandiyah dia ada tawajuh. Ya, tawajuh qalbi ila Allah. Ya, ada peringkat-peringkat ini, kan? Supaya kita dapat betul menghadap, ya, hadrat Allah Subhanahu Taala, supaya apa disebut tadi tepat. Tenggelam dan terhapus wa talasha nu'utik, dan terhapus maknanya segala na'at kamu. Sifat kita tenggelam bila mana? Bila dia menghadap sifat Allah Taala. Menematikan memandang kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Matikan iradatul khalqi dengan memandang iradatullah dan seterusnya. Mematikan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah. Dia confirm kan? Bila dia tepat dia menghadap pada Ta'ala, memang terhapus. Confirm dia terhapus. Bermakna kalau tak terhapus lagi, dia belum menghadap tepat. Itu keadaan ni. Dia kita menghadap tepat aja kepada kebesaran Tuhan, yang lain akan tenggelam. Bermakna kalau tak tenggelam lagi, masih nampak hebat makhluk, anda makhluk, oh, belum, itu kalbi dia belum menghadap Tuhan. Dia belum jadi gulungan mutawajih yang betul-betul tawajuh kalbi dia kepada Ta'ala. Ya, sebab itu kena latih. Tawajuh itu kena latih supaya hati dia makin terang dia menghadap hadrat Allah Subhanahu Ta'ala. Dan tidak ada nikmat paling besar melainkan dibukakan kalbi insan dapat menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada semayang diminta tu wajah tu. Itu lambang tawajuh usaha. Dan dalam kalam hikmat kali ini, Syekh Abi Madyan At-Tirmizani radhiyallahu anhu mentakrifkan perkataan jamak. Ya, dan istilah sufi dia panggil jamak satu, satu lagi lawan dia farak. Farak cerai, al-farku.
Dengan makna suatu yang menggugurkan penceraian kamu dari Allah. Maknanya penceraian mana? Kalbi kita lalai. Kita gugurkan kelalaian. Ambil hudur. Hudurul kalbi ma'allah. Hadir hati ke Tuhan, itu dipanggil jamak. Lenyapkan pandangan makhluk dalam kalbi. Maka dia akan menghadap Tuhan. Itu boleh dipanggil makam jamak. Ya, jamak mana menghimpunkan akan keperasanan kalbi terus kepada Ta'ala. Kerana penceraian itu menghukumkan adanya aghyar. Ya, bila kita cerai makam farki, maknanya aghyar masih ada dalam kalbi dia. Ya, sebab dia suruh kosongkan farrik galbak minal aghyar bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu daripada selain Allah, barulah kamu akan dibukakan pintu makrifatnya. Farriq qalbak min ayat yamla' bil ma'arif. Tuhan akan penuhkan dengan makrifat-makrifat wal asrar dan segala sirrah-sirrah rohani akan dibuka. Dengan syarat kita bersihkan cawan, kita bersihkan di layak tong air, pinggan kita bersih di layak bubur makanan, mangkuk kita bersihkan di layak boleh menerima ya berbagai-bagai pengisian dalam bentuk makanan, bubur, lauk macam-macam boleh. Tapi kalau tak bersih tak boleh. Jadi jalan sufi ialah jalan apa? Tasfiyah, penyucian, ya, cucikan, maka dia akan hantar, warid akan sampai. Itu dia kata, bila ada aghyar, dia tak mau lagi. Dan empunya makam tidak memandang melainkan al-wahidul qahar. Yang duduk dalam makamul jam'i ini, kalbi dia, pandangan dalam, bukan luar, dalam. Ya, kalbi dia, roh dia, sir dia, semua tu terus full time, dia menghadap kepada al-wahid, itulah Allah SWT. Al-qahar yang maha keras. Sesungguhnya telah terhapus daripadanya segala rusum, segala resam-resam adi, adat biasa ni, dan telah hilang daripadanya ilmu dan maklum. Ya, telah hilang daripada dia ilmu dan maklum. Berjalan kita yang ma'asirah sufiah, dia kena dua peringkat. Nak berjalan dia kena ada ilmu, tapi nak masuk hadrat Tuhan kena buang ilmu. Faham? Ha? Dulu dah bacakan matan dia. Tuan-tuan tengok nak matan dulu. Ya. Satu istilah yang digunakan oleh sufi untuk masuk ke hadrat Allah Subhanahu Taala iaitu wakhla' na'laik. Ya, wakhla' na'laik. Sila cabut dua sepatu kamu. Ya, sila tanggalkan dua sepatu kamu sebagai tanggal sungguh. Itu maksud dia. Kita nak pergi masuk istana kena pakai kemas, kena pakai kasut kemas-kemas. Tapi nak masuk sana, nak masuk langkah masuk, kena buka kasut. Kita nak pergi masjid, kena pakai kasut. Kan? Dah dekat masjid, tangga masjid, kena buka kasut. Jangan naik atas ni kan. Faham tu? Mana nak berjalan, kena ada ilmu dan amal. Tapi nak masuk memandang makrifat ke Tuhan, jangan pandang ilmu amal. Kalau kita pandang kita ilmu, kita ada amal, itu dia panggil syirik bin nazar. Tak dibenarkan masuk dalam ya jannah makrifat yang khassah. Dia tak akan benarkan masuk. Sebab ada lagi aghyar. Ya, sebab dalam makam makrifat yang sebenar, dia kosong amalan. Dia kosong dia dengan Tuhan. Dia tak, dia tak nak. Ya, kama la yuhibbu al-amalul mushtarak la yuhibbul al-qalb al-mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak mau bahawasanya amal itu disekutu, disyirikkan, begitu juga Allah tak mau hati kita itu disekutukan dengan lain. Bulat dengan dia je. Maka ketika itu baru dibuka oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan buka Musa 17 ada tu. Wal takhla' na'laika ya khil'an muhaqqiq wa khala'anil qawnain fi masrahu wal tafna hatta anfana'ika annahu ainul baqa'i fa indaka zalika tarahu. Ada dia. Tanggalkan dua kaos, dua sepatu kamu. Apa dia maksud sepatu ini? Ilmu dan amal. Sepatu untuk berjalan kan? Dia nak berjalan ke Tuhan, dia mesti ada ilmu dan amal. Kalau tak ada ilmu amal, out dulu kita pakai. Fakullu man bighairil ilmi ya'malu amaluhu mardudatun atuqbal. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, ditolak, tidak diterima. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, dasar hadis. Sebab Rasulullah duduk, seorang tu semayang. Bila semayang, ada rukun semayang, di tamakninah, tak ada sebagainya. Dia bangun lepas semayang, nak bersalam dengan baginda, nak bersalam, Rasulullah kata, kum pasali, bangun balik, semayang balik. Fa'inna kalam tu salim, mu tak semayang lagi. Padahal dia lepas semayang, depan Nabi. Bagaimana ada cacat.
Itu maksud dia pembinaan amal mesti ada ilmu, ilmu dan amal. Itu maknanya sepatu ruhani kita nak berjalan ke Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kemudian kosongkan dari dalam hatimu dua alam, dunia dan akhirat. Wa khala anil qaum qaunain. Mana dunia dan akhirat, dua-dua tu makhluk. Dunia makhluk, akhirat pun makhluk. Maka nak sampai ke Tuhan, buang makhluk. Pi masrahu. Kemudian waltafni an waltafni hatta an fanaika annahu. Kemudian fanakan, lenyapkan dirimu hingga kepada kefanakanmu, lenyap terus. Itu dipanggil ainul baqa, bahwa kamu kekal dengan Tuhan. Fa indaka zatarahu, maka ketiga itu kamu akan melihatnya, melihat Allah Taala. Dia nak melihat Allah Ta'ala kena buang habis semua sekali. Tapi lihat bukan lihat dengan mata kepala. Lihat sini bil basira la bil basar. Al basar la tara illa al haq wal basira la tara illa al haq. Ya, mata luar dia tak nampak Tuhan, dia tengok makhluk. Tapi mata dalam dia melihat kepada Tuhan. Melihat mata dalam dengan makna muraqabah dan musyahadah. Itu maksud dia. Ya, kalau mata luar dia tempat tu kan Tuhan muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu jaga kena dasar besar tu, muhalafah. Jadi maknanya cabutkan dua sepatu kamu. Mana barang siapa berilmu kemudian dia buat dapat ilmu, dia beribadat. Beribadat dia rasa dia buat ibadat. Dia rasa dia handal, dia rasa dia hebat. Dia tak nampak semua gerak dari Tuhan, maka faul habis. Ya, sini dia panggil dia out. Dia terhijab dengan hijab nur. Dia ada dua kan hijab. Satu hijab zulmani, hijab maksiat, mungkar, tu semua orang tahu. Yang ni hijab nurani, al-ilmu nur, wal-amal nur. Tapi dalam nak berdepan dengan tawajuh ke Tuhan, dia tak nak benda ni, kena tolak tepi. Jangan pandang ilmu kamu, jangan pandang amal kamu. Kamu dengan Tuhan terus. Ya, bila kita pandang kita ilmu, jadi datang riak, ujub, semua habis. Pum, dia jatuh hari ini. Ya, matikan pandangan tu. Pandang sebagaimana Quran suruh. Kul bifadlillah wa birahmati fabizarka falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, dengan memandang kurnia Tuhan. Kita ada ilmu sepatah dua, kita pandang semua kurnia dia, bukan handal kita, tak ada apa kita dengan. Ya, kita buat ibadat semua pandang inayah dia, taufik dia, inayah dia, riayah dia. Kita tak ada apa-apa, kosong. Kita pandang tu. Bagi kita kosong kau betul, fakirkan kita dengan Tuhan, baru dia akan dapat. Fakirkan, fakir ada benda. Orang fakir ada harta tak? Tak ada. Bila fakir maknanya tak ada benda. Maka tahakkak bifakrika yamuduka biginaih. Kamu tahkikkan memandang fakir kamu dengan Tuhan, yamuduka biginaih, maka bantuan daripada Tuhan Maha Kaya akan sampai. Itu maksud dia. Maka nak pandang fakir dengan mana? Bila azkar. Ya, dengan zikrullah. Kita sebut nama Allah, masuk semua sekali. Dia zat yang maha sempurna, maha kaya. Yang kita pandang, maka bila kita pandang kebesaran dia, maka nampaklah kehinaan kita. Dan setengah daripada kehinaan kita, al-faqru fa fakir. Itu konteks zikir dengan kalbi kita. Baru dia akan dapat duduk tepat, baru dia akan dapat madad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru dia akan pergi put ke depan lagi kepada makamul jam'i. Ya. Kemudian dan semuanya telah terhapus daripadamu segala nak rusum, dan telah hilang daripadamu ilmu dan maklum, dan telah fana af'alnya dalam af'al Tuhan. Matikan perbuatan makhluk dalam memandang perbuatan, dan sifatnya dalam sifat Allah, dan zatnya dalam zat Allah. Apa maksud dia? Bukan kita masuk zat Tuhan kan. Matikan keperasanan zat makhluk dengan tumpu terus kepada Al-Wahidul Qahhar, zat yang maha tunggal, yang maha agung. Sekira dia melihat selain Allah, maka dia dalam terpisah. Kalau kita puasan makhluk ni besar lagi, oh itu dipanggil makam farki, terjauh lagi, jamak. Jauh lagi dengan Tuhan. Itu di antara perbahasan sikit. Kemudian oleh kerana itu, wallahu a'lam.